Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Hustle even when there's never hope, you can still go. I never ran zero, no, but I still go. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Halo halo teman-teman semua, jumpa lagi di channelnya Nabil dan Novel Vlog, channel yang khusus membahas seputar dunia otomotif. Nah, penasaran kenapa mobil listrik pabrikan Wuling, yaitu Wuling Air EV, terus melonjak tajam? Listrik ini digadang-gadang sebagai mobil listrik terlaris sepanjang penjualannya di tahun 2022 kemarin. Kenapa sih mobil ini penjualannya terus melonjak tajam? Nanti kita akan kupas habis selengkapnya. Buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa bantu subscribe, like, dan komen. Nyalakan tombolnya biar kalian dapat notif setiap kali saya mengupload video terbaru. Oke, langsung saja kita akan kupas habis selengkapnya. Enjoy. Teman-teman, penjualan mobil Wuling Air EV, kendaraan listrik pertama dari pabrikan Wuling di Indonesia, terus melonjak tajam. Tercatat Wuling Motor berhasil memperoleh lebih dari 3.000 pemesanan. Ini data hingga bulan Oktober tahun 2022 kemarin. Nah, Public Relation Manager SGMW Motor Indonesia, yaitu Brian Gomgo, mengatakan setidaknya sudah ada sekitar 800 unit mobil yang mulai disalurkan kepada pelanggan per Agustus lalu. Hingga saat ini, Wuling Air EV telah mencatatkan lebih dari 3.000 pemesanan pada bulan Agustus lalu. Nah, mobil ini tercatat setidaknya 800-an unit sudah wholesale dan sudah mulai didistribusikan kepada pelanggan. Di tahun ini, Wuling masih akan berfokus pada upaya pemenuhan permintaan mobil listrik. Pihaknya berkomitmen untuk dapat memenuhi permintaan setiap konsumen dalam waktu sesegera mungkin. Di samping itu, secara paralel, Wuling juga turut memberikan edukasi dan informasi perihal mobil listrik Air EV kepada masyarakat yang lebih luas melalui ragam saluran komunikasi mereka. Tak heran penjualan mobil listrik Wuling Air EV ini terus melonjak tajam. Untuk diketahui, di tahun pertama peluncuran, Wuling menyiapkan kapasitas produksi sebanyak 10.000 unit. Namun jumlah ini bisa berubah dan akan disesuaikan dengan permintaan konsumen ke depan. Teman-teman, nampaknya mobil Wuling Air EV ini langsung jadi primadona di industri kendaraan elektrifikasi Indonesia. Nah, teman-teman, mobil listrik baru besutan Wuling ini terus jadi primadona di tanah air dengan rentang harga sekitar 200 jutaan hingga 300 jutaan, mobil listrik ini mampu mengalahkan penjualan mobil SUV listrik buatan Hyundai, yaitu IONIQ 5. Penjualan mobil listrik murah menuai respon positif dari pasar. Sebagai buktinya, Wuling Air EV telah terjual hingga 800-an unit berdasarkan data Gekindo atau Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia. Nah, teman-teman, penjualan wholesale mobil ini pada Agustus 2022 mencapai 821 unit. Tak heran mobil ini masih bertengger di urutan pertama sebagai mobil listrik terlaris sepanjang tahun 2022. Oke teman-teman, itu dia pembahasan sekilas tentang mobil listrik Wuling Air EV. Terima kasih banyak yang sudah menyimak video kali ini. Jumpa lagi di video saya selanjutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.